Data hasil sensus penduduk 2020 sangat penting. Informasi yang akan kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya, sehingga dapat diketahui wilayah mana saja di Provinsi Sulawesi Tengah yang membutuhkan tambahan sarana dan fasilitas penunjang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan semuanya. Saya, Dr. Andes Haji Logi Janggola, MSI, Gubernur Sulawesi Tengah, sudah melakukan pengisian sensus penduduk secara online ini. Sensus penduduk 2020 sangat mudah. Cukup dengan menggunakan KTP, NIK, dan nomor KK, serta nomor akta nikah atau akta perceraian bagi yang memiliki dan mengisi data secara mandiri melalui sensus BPS Go.id. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia.